kita sekarang berada di kota Purbalingga. Kita akan mencari bangunan bekas stasiun kereta api Purbalingga yang merupakan stasiun terakhir, karena setelah dari Purbalingga tidak ada jalur lagi yang melanjutkan perjalanan kereta api itu. Jadi kita menyusuri pertokoan di jalan di kota Purbalingga. Ini bekas bangunan stasiun kereta api yang sekarang sudah menjadi ruko. Saya ditemani oleh Tarnowo. Oh, ini bangunannya ini. Ini dulunya adalah stasiun, lokasi stasiun kereta api Purbalingga. Stasiun ini terletak di jalan utama, di jalan Ahmad Yani, kota Purbalingga. Sekarang bekas bangunan stasiun ini menjadi agen tiket resmi kereta api. Ini kecil banget. Kita coba lihat area belakang, menyusuri jalur rel kereta. Nah, ini bangunan singrin stasiun pun tinggi, Riki. Stasiun relay tak Riki? Oh, nggih. Oh iya, ini dia bekas relnya masih terlihat. Ini masuk ke sana. Oh, niku bekas bangunannya niki nggih, stasiun nggih. Niki adalah, ini adalah stasiun dari belakang peronnya. Ini bekas relnya, terus melintas di Bakso Taman Pak, masuk ke sana relnya.